Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hidup kita dalam keseharian ini kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak, kalau dihitung-hitung banyak jumlahnya. Dari kita bisa melihat satu aja, kalau kita tidak bisa melihat, coba rasakan apa yang terjadi. Kita merasa bahwa hidup kita ini tidak berguna. Mau kemana-mana kita harus menggunakan tongkat, harus menggunakan peraba. Itu baru nikmat satu, belum pendengaran. Kalau kita tidak bisa mendengar, ya Anda tidak akan menonton video ini mungkin. Karena apa? Yang dilihat cuman, yang dirasakan cuman gambarnya aja, sedangkan pendengarannya kamu lagi terganggu, ya tidak bisa mendengar. Mungkin tidak akan kamu lihat video ini. Karena apa? Karena kamu tidak bisa mendengar. Jadi kamu harus bersyukur atas nikmat yang begitu besar kepada Allah yang telah kamu beri. Itu baru dua itu yang Allah telah berikan kepada kita, itu baru dua. Belum kita bisa meraba, bisa berdiri, bisa berjalan, bisa mengecap, bisa berbicara. Ya kita harus banyak bersyukur. Kalau kita satu aja kenikmatan Allah yang Allah ambil, misalnya tidak bisa berjalan, kamu pasti kerepotan, kamu pasti mengeluh. Tapi kenapa yang Allah berikan begitu banyak kamu tidak mensyukurinya? Contohnya saya sendiri nih, udah bisa berbicara walaupun berbicaranya terbata-bata, balelo lah. Kalau dipikir-pikir, dengan yang orang yang tidak bisa bicara, lebih bersyukur saya lah. Karena walaupun bicara saya ini terbata-bata, suka apa ya, belepotan gitu lah, saya merasa bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada saya dibanding dengan orang yang tidak bisa bicara. Ya masih alhamdulillah, masih apa ya, masih Allah memberikan nikmat yang begitu besar kepada saya dengan saya bisa bicara segini aja walaupun balelol gitu. Yang kedua, kenapa kita selalu memikirkan yang tidak ada? Kenapa nikmat yang telah banyak Allah berikan kepada kita sering terlupakan? Yang begitu banyak tadi belum dihitung tuh, kita udah bisa bernapas. Kalau tidak, paru-paru kita sakit terus ke dokter harus dioksigen, itu mahal biayanya. Itu baru hari kedua hari juga kita udah pusing, sudah merasa tidak nyaman. Kalau kita diambil aja satu aja, paru-paru kita sakit. Sekarang ini, hari ini Allah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Mestinya kita bersyukur itu. Tapi kadang-kadang kita melupakan. Misalnya ya,
kita mau berusaha, cuman satu yang nggak ada, cuman modal. Padahal kita udah punya tenaga, tenaga nih, kita bisa berjalan, bisa melakukan sesuatu, mengangkat barang, atau yang kedua ilmu, yang ketiga teman yang banyak, yang keempat kita punya kebaikan, kita punya rasa toleransi yang tinggi, itu merupakan modal. Dengan satu aja, dengan ilmu ya, modal kita bisa dicari. Kita bisa pinjam uang kepada teman, kepada bank, kepada orang yang lain, teman kita. Tapi itu hanya satu, dengan ilmu aja. Tapi modal yang begitu banyak itu seringkali terlupakan hanya dengan satu modal yang gak ada, yaitu uang. Ya sebaiknya kita selalu bersyukurlah kepada Allah. Jangan melupakan yang apa, jangan memikirkan yang gak ada. Yang ada dulu kita syukuri. Jadi usahanya gak dilakukan-dilakukan, walaupun dia tidak, walaupun dia sudah punya modal banyak. Hanya satu yang kekurangan, yaitu uang. Sedangkan yang lain tidak dipikirkan oleh dia. Mungkin kalau uangnya udah banyak, mungkin kalau uangnya udah ada juga, kalau orang yang kurang bersyukur itu selalu merasa kekurangan dengan yang lainnya. Ah, ntar gimana? Ntar kalau nggak hasil gimana? Ntar biayanya besar. Ntar kalau terjadi masalah gimana? Banyak itu yang dia pikirkan, karena dia apa? Tidak merasa bersyukur, tidak berpikir positif. Beda orang yang apa, suka bersyukur itu selalu jiwanya tenang, selalu pikirannya positif. Itu kelebihan orang yang bersyukur. Jadi apapun yang dia dikasih oleh Allah, selalu dia mensyukurinya. Dalam Al-Quran juga surat Al-Fatihah, yang artinya itu, tunjukkan aku jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, dan bukan jalan yang engkau murkai, dan bukan jalan yang sesat. Apa tuh? Tunjukkan aku jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan orang-orang bukan jalan yang engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Pokoknya jalan yang lurus itu, entah saya lihat lagi ya, maaf ya kalau salah. Jalan yang lurus itu bukan jalan yang benar, itu jalan yang telah engkau beri nikmat. Benar gak sih di Al-Fatihah itu? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang memiliki hari pembalasan. Hanya kepada engkau menyembah, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Tunjukkan aku jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, dan bukan jalan orang yang engkau murkai, dan bukan jalan orang yang sesat. Berarti jalan yang lurus itu jalan yang telah engkau beri nikmat. Kalau nggak salah ini, iya nggak? Itu dalam Quran loh.
Sodaqallahul Adzim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu benar, tidak diragukan lagi kebenarannya kalau firman Allah itu. Tunjukkan aku jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang Engkau murkai dan bukan jalan orang yang sesat. Mungkin saya salah itu, tapi ntar saya lihat lagi, karena saya orang awam biasa, jadi masih meraba-raba. Tapi mudah-mudahan dalam seterusnya tidak terjadi keraguan apa kesalahan tentang mengartikan ayat Allah tersebut, ayat Fatihah. Ya begitulah, kalau orang yang senang berterima kasih, hidupnya akan bahagia, nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Kan janji Allah begitu. Tunjukkan aku jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah Engkau beri nikmat. Kalau kita berada di jalan lurus, nikmatnya akan ditambah. Jadi betapa pentingnya kita bersyukur, karena Allah telah menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau beri nikmat itu kepada kita. Maaf ya, ini kalau salah, tolong diperbaiki, tolong dikasih saran lewat SMS, lewat komentar maksud saya. Balelo ini ngomong, aduh, masih. Jadi begitu, kita harus banyak bersyukur dalam keadaan apapun. Karena kalau kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat-Nya kepada kita. Jadi tidak ada kita kesusahan, istilah kesusahan tidak ada. Tidak ada mengeluh, tidak ada. Kebahagiaan akan bertambah, kesusahan akan semakin dikit, karena kita orang berterima kasih. Apa sih ya, bahagialah, merasa berterima kasih itu merasa puas dalam hidupnya, merasa cukup. Bener nggak? Kalau kita merasa kekurangan, ya akan gerisah lah, kurang, merasa tidak mampu. Dengan orang merasa mampu, akan bahagia mana? Ya jelas lah, yang merasa mampu, walaupun sama gitu dua-duanya, tapi dia berpikir itu, yang satu itu mengeluh merasa tidak mampu, yang satu itu berpikir positif merasa dia mampu, percaya diri lah istilahnya. Ya tetap saya apa, lebih baik orang yang percaya diri. Udah segitu aja ya konten saya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.